21 Aceh Semur 2024 dan mendapatkan kanade 300. Baik, kita akan bersama-sama. Ya, silakan tim dokumentasi dan rekan-rekan media untuk mengamankan. Mohon izin, kita akan hat-trick, dan saya rasa ini adalah prestasi kita bersama, perjuangan para atlet, pelatih juga Koni dan jajaran juga pengurus-pengurus cabur dan juga Pak Kapolda sebagai komandan kontingen. Jadi ini adalah bentuk kebersamaan kita dan tentunya kami berharap bahwa prestasi ini juga menular ke cabang-cabang lain, ke pembangunan, ke masalah stunting, ke masalah pengangguran, masalah kemiskinan. Kita upayakan secara bersama-sama agar kita menjadi lebih baik lagi. Apa penegasan Mas soal bonus yang tadi, Pak? Bonus 300 juta untuk emas, 125 juta untuk perak, dan 60 juta untuk perunggu. Itu untuk perorangan ya. Tapi nanti ada, kalau yang bergu ada hitungannya berapa. Yang di bawah 5 atau 6 orang turun jumlahnya. Tapi kalau nggak salah 200, kalau nggak salah, tapi nanti campang lagi menjadi 100-an per orangnya. Tentunya kita berharap menjadi juara umum, tapi yang penting itu atlet itu fokus pada setiap pertandingan lah. Jangan dibebankan, yang penting fokus pada setiap pertandingan, dan saya yakin juga persiapan sudah matang. Ya udah saya sampaikan ke Pak Ketua Koni, setelah ini kita fokus pada pertandingan-pertandingan atau kejuaraan berikutnya, tapi juga kalau memang ada cabang-cabang yang kita potensi untuk berprestasi di tingkat internasional, kita dukung, dan semoga itu pada saatnya nanti pada Olimpiade, ya puncaknya dari olahraga Olimpiade itu, kita bisa mengirimkan atlet lebih banyak lagi, dan tentunya tidak hanya berpartisipasi tapi berprestasi. Ya tentu harapan kita itu pastilah, pasti ini kan sasaran antara kan sebenarnya kalau PON itu, dan saya lihat kita mempunyai modal untuk bicara di tingkat yang lebih jauh lagi, seperti Asia Tenggara, Asia, dan juga Olimpiade. Ya, ya alhamdulillah lah, kita syukuran untuk raihan yang kita capai saat ini di PON ke-21 ini. Itu aja. Ya. Kami dari Perwosi Provinsi Jawa Barat sangat bangga sekali dengan atlet-atlet PON kita tahun ini karena mendapatkan juara umum di PON 2024. Perwosi Jawa Barat selalu mendukung dan insya Allah selalu akan mensupport, akan kelengkap kegiatan olahraga ini. Betul ya? Yuk, Perwosi Jawa Barat.